Okay guys, welcome back to my channel. Hari ini gua bawain nih board games untuk keluarga, untuk kalian main sama teman-teman. Ini simple game dan gampang untuk dipelajari juga, dan untuk mengisi weekend atau hari-hari biasa berkumpul dengan teman, kalian bisa sambil makan sambil play board game ini. Dan gua akan unboxing ini detail untuk kalian, in detailnya gimana, dalamnya gimana. Yang kedua, how to play, bagaimana cara bermainnya. Dan yang ketiga, FAQ, yang sering ditanyakan oleh kalian tentang, ini kalau pandanya gerak gimana. And actually ini ya temanya Jepang, tentang panda dan kekaisaran. Okay, let's check it out. Oke, okay. Takenoko. Suatu hari di negeri Sakura, Emperor Cina datang untuk memberikan hadiah tanda perdamaian antara Imperial Cina dan Imperial Jepang. Zaman kekaisaran itu banyak pertumpahan darah, banyak korban, dan Jepang dan Cina ini lelah. Saatnya kita berdamai, saatnya kita memulai era yang baru, era perdamaian. Dan di mana Emperor Cina ini membawakan suatu hadiah yang sangat-sangat spesial untuk Emperor Jepang, yaitu seekor panda putih. Panda putih ini salah satu panda simbol dari Emperor Cina yang dirawat bertahun-tahun di sana, Giant White Panda. Dan Emperor Cina ini membawa benih khusus untuk ditumbuhkan di Jepang. Dan benih-benih bambu ini khusus untuk ditumbuhkan di tanah Jepang ini untuk memenuhi kebutuhan sang panda, untuk makan, nutrisi, dan tempat bermain sang panda. Dan akhirnya Emperor Jepang ini memutuskan untuk memanggil salah satu petingginya. Kita harus menghargai hadiah dari Emperor Cina ini. Kita akan membangun satu taman. Kita akan menumbuhkan semua benih ini di taman tersebut. Kita akan memanggil satu ahli gardener Jepang untuk mengelola taman ini. Dan Emperor Jepang setuju dengan keputusan gardener ini. Satu lokasi yang cocok banget untuk menumbuhkan bambu-bambu ini. Dan taman ini dinamakan Three Colors Garden. Taman Tiga Warna. Karena tiga bambu berbeda ini tumbuh di musim yang berbeda. Musim pertama Sakura Autumn, berwarna pink. Dia tumbuh khusus di tanah pink dan warna bambunya pink. Dan yang kedua, Hot Summer, bambu kuning. Dia tumbuh khusus di tanah kuning. Dan yang ketiga, bambu yang khusus tumbuh di daerah hujan dan dingin, bambu warna hijau. Dan dia dinamakan bambu perdamaian. Dan Emperor akhirnya memanggil empat penasehat untuk membantu dia dalam mengelola, mengontrol, dan mengecek semua perkembangan taman dan kesehatan panda ini. Tugas penasehat ini untuk melaporkan hasil yang terbaik untuk Emperor ini. Dan penasehat-penasehat ini adalah kita, 2-4 player. Kita mengecek perkembangan tanah di sana,
perkembangan benih bambu di sana dan kesehatan panda, di mana yang melakukan yang terbaik akan mendapatkan hadiah lagi, reward lagi ekstra dari Emperor. Hanya satu yang terbaik dari yang terbaik dipilih oleh Emperor Jepang. Let's check it out. Taki Nuku. Sekarang kita akan unboxing ini. Pertama artnya dulu. Taki Nuku. Dia artnya detail banget seperti lukisan. Dan dia menang award Golden Geek 2012, di tahun 2012 ini The Best Board Game tahun 2012. Dan di sininya ada Bombix, ini productionnya, Mata God juga dua ini. Ini di atas ini ada Antoine Bauser, Yuyo. Ini desainernya yang buat board game-nya, yang buat temanya, lukisannya, dan semuanya. Ini timnya dia. Dan di kanan ada Taki Nuku, ada lukisan farmernya ya. Dan di sini ada tulisan umurnya 8+, 8 tahun ke atas ya, 2-4 player. Waktunya 45 menit, satu game, satu permainan. Oke, sekarang kita ke atasnya. Taki Nuku. Di sini ada pandanya. Ini ada logonya lagi. House production-nya. Terus di kirinya ada Taki Nuku, gambar panda lagi. Artnya gue suka karena lucu pertama, terus dia desainnya tuh bener-bener seperti komik ya. Gue suka banget. Terus di sini sama ada 8, kalau di bawah 8 tahun itu takut tertelan dan lain-lain. Terus di bawahnya ada gambar emperornya. Sekarang kita let's dive in dalamnya ini gimana. Pertama dia dapat buku nih. Kecuali kita dapat komik nih. Taki Nuku, Antoine Bauser. Ini yang buat gamenya ini di atas. Terus ini 13 years old ke atas. 2-4 players, gambar panda di sini. Playtime-nya 45 menit, antara 45 menit atau lebih. Terus dia ada ceritanya ini. Cerita gimana Kaisar Cina ini bertemu dengan Kaisar Jepang, lalu memberikan gift ini seekor panda di sini. Terus Kaisar mengutus untuk membuat garden, menumbuhkan bambu pink ini, dan di sini pandanya mencuri bambunya untuk dimakan. Game story. Jadi dia ada story-nya yang game awalnya ceritanya gimana nih Taki Nuku terjadi. Terus ini ada guide 1, 2, 3, 4, 5, 6, guide how to play-nya gimana. Gue akan put how to play-nya di belakang. Jadi setelah unboxing ini ada part di mana how to play, kalian bisa check it out gimana mainnya. Terus ini game material, apa aja yang kita dapatkan di dalam box ini. 28 plots, 28 garden bamboo section, 26 yellow bamboo section, 24 pink bamboo sections, 20 irrigation channels, 9 improvements, 4 individual boards, 8 action chips, 1 weather die, 1 panda, 1 gardener, 1 rule booklet. Kita akan check it out juga ini detailnya. Di bawah ada Japanese lesson time. Taki Nuku means literally bamboo sprout. Terus ada Japanese of kanji. Di sini ada tulisan kanjinya juga, Taki Nuku. Bambu, child or sprout. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Element of the game. Oh, ini yang tadi plots itu apa? Dijelasin di sini. Bambu, irrigation, improvement, garden panda, objective weather dice, emperor. Preparation, ini gimana kita set up awal waktu main. Apa aja yang dibutuhkan di meja, kita set up. Selanjutnya
playing the game. Gimana cara main gamenya, dia ada penjelasan semua. Ini dari dadunya, ini dari actionnya. Kita boleh pilih action apa aja. Di sini ada 5 action dan plots. Oh, di sini ada plotsnya, irrigation channel, permainannya gimana, gardener gimana. Actually ini simple, mungkin karena dia ditulis ya, jadi kelihatan banyak banget. Membingungkan istilahnya, seperti gambar-gambar ini jadi membingungkan. Menurut gua simple banget, lebih baik kita langsung how to play-nya nanti. Jadi lebih gampang lagi daripada gua harus jelasin satu-satu ini ya. Lebih membingungkan. Belakangnya ada panda, objektif. Completing objective. Jadi menangnya bagaimana? Di sini dijelaskan kartu-kartunya itu gimana aja. Ini dijelaskan juga cara geraknya. Details of movement. Oke, okay. Ini that's it. Buku ini artnya itu bagus banget dan dia buatnya benar-benar detail nih. Ini ada gardener di sini. Dan di belakang ada panda di sini. Kalau kids ya lihat ini pasti suka banget artnya. Dia menyenangkan untuk dilihat ini. Warna-warni, colorful, dan lain-lain. Ada satu kertas ini, Takenoko Chibis. Oke, ini expansionnya, tambahan permainan di sini. Biasanya dijual terpisah, mungkin 1 tahun setelah itu atau 1,5 tahun mereka launching lagi expansionnya untuk memperkaya permainan ya di sini. Actually tambah 2 panda ya. Di sini ada Asmodee, ada satu lagi House of Productionnya Asmodee nih, gua tunjukin. Kita lanjut lagi. Yang pertama kita dapat 4 ini, papan penasehat. Ini sama semua, gambar di bawahnya gambar panda. Lagi kehujanan nih payungan. Ini juga sama. Oke, gua balik depannya. Gambarnya ya bagus banget desainnya. Ada gambar panda, rumah dan tanaman di sini, bambu-bambu di sini, dan ini weather-nya. Di sini ada tokennya untuk play, kita taruh di sini, dan ini irrigation. Di sini ada bonus tile. Di sini panda dan ada bambu 3 warna itu, pink, yellow, green. Ini untuk 4 player. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bambu dulu. Dia ada akarnya dulu. Terus bisa disusun ke atas dengan ini. Kau cobain ya. Gua contoh ini nih ya. 3 ini. Seperti gini nih. Ini bambu pinknya. Kita lihat gimana kualitasnya ini. Actually ini detail dan solid. Dia ada seperti ada corak bambunya juga di sini. Dia detail banget buatnya. Gua mau coba lihat yang kuning. Yang kuning juga ada coraknya. Juga bisa dipasang di atas nih. Gua coba pasangin di atas ya. Dia bahannya kayu dan diwarna. Dia dalamnya seperti ini. Yang sambungannya seperti ini. Atasnya ada slot masuk ini. Yang atasnya seperti ini nih. Ada slot masuk untuk masukin ini. Ini. Terus yang hijau.
dari warnanya juga gue suka. Jadi desain artnya dia sama di warna materialnya ini. Ini sama juga bisa dimasukin bambu seperti ini. Terus bisa dimasuk tumpuk lagi lebih tinggi. Desainnya bagus, kualitasnya bagus. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian ini nih, atasnya. Dia dapat dadu nih. Dadunya dari kayu, terus solid dan dia ada shape-nya. Bentuknya shape ini, bukan seperti dadu kotak biasa ya. Bagian ini di printing, ini petir, ini matahari, ada awan, ada tanda tanya, ada angin, ada hujan. Dan menurut gua bagus ini, detail banget, bener-bener ada shape-nya ya, bukan kotak biasa. Terus kita lanjut lagi ke ini nih. Ini seperti ini irigasi. Terus ini panda ya, tidak boleh makan. Ini pertanian. Bahannya dia karton tebal ini, bahan-bahan board game ya biasanya seperti gini. Shape-nya dia bagus, cuttingannya bagus, printingnya dia bagus, desainnya ya terutamanya. Dia buat desain ini detail banget, dari warnanya, dari printingnya, detail banget. Selanjutnya biru ini ya. Ini buat irigasi. Dan materialnya ini dari plastik biru gini, seperti warna-warna Tetris ya. Dan bahannya oke menurut gua, solid. Bunyinya solid, tipis iya. Lihat tipis gini. Untuk oke, selanjutnya ini ya, koin penanda per player. Bahannya dia kayu, terus atasnya ada printing ini seperti logo Jepang. Sampingnya kosong, bundar, belakangnya kosong. Bahannya solid. Dia ada 4 logo. Ini satu. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Karena buat 4 player ya. Ini yang keempat. 1, 2, 3, 4. Jadi satu orang dapat 2 logo ini. Gua balikin dulu. Kita lanjut lagi ke pandanya. Dia dapat minis panda ini. Mainan panda kecil ini. Ukurannya cuma segini nih, kecil banget. Sejari ini, segini nih. Terus detailnya detail dia. Warnanya juga oke. Bawah ada production-nya ya. Oke menurut gua. Terus kita lanjut lagi ke gardener-nya. Jadi dia dapat 2, panda dan gardener. Sekarang gardener-nya dia gimana? Oke, gardener-nya juga bagus desainnya, seperti di gambarnya ya. Bawah ada house of production-nya juga. Dia detail banget belakangnya juga. Catnya juga bagus banget. Dia catnya untuk kecil segini. Detail ini sudah oke banget ya menurut gua. Biasanya board game itu nggak dapet detail-detail banget gitu. Kecil juga. Ukuran sejari segini. Oke, kita lanjut lagi. Tile ini. Soalnya dia tile-nya oke, yang ini dulu ya. Dia ada 2 bonus ini. Art pandanya. Yang pertama ini artnya panda plus payung. Yang kedua ini panda lagi makan bambu, artnya. Oke, sekarang gua akan ambil semua tilenya, akan tunjukin ke kalian tilenya. Ini tile tengah untuk memulai permainan, istilahnya ini istananya, tempat memulainya. Tilenya bahannya dia, oh ini print bolak-balik ya tilenya. Bahannya dia karton solid dan tebal.
Volumenya segini. Oke. Tile utama memulai permainan. Terus di sini ada setumpuk tile ya. Oke, ini tanah warna pink dan ini tile tanah warna hijau. Ini tile warna kuning. Setiap tile itu ada macam-macam ya. Kayak segini dia bisa dapetin ini. Terus seperti gini dia dapetin ini. Jadi berbeda. Ada yang kosong ya. Terus gue tunjukin dulu yang hijau ya. Yang hijau juga sama, warna-warni dan desainnya berbeda, gambarnya beda-beda. Ada tile yang khusus juga, ada yang tile yang dapetin ini juga. Yang pink juga ada juga, yang gambar panda ini ada gambar air ini sama dan desainnya berbeda ya. Di sini ada rumah, ada pertanian. Di sini kosong, nggak ada apa-apa. Tanya kosong, cuman ada dua bambu di sini, dua lahan bambu. Seperti sini ada baru ditanam bambunya. Jadi panda nggak boleh makan di sini. Jumlah tile yang dia dapat tebalnya segini totalnya. Ini semua ini jadi satu. Oh, terus belakangnya seperti gini. Takenoko. Detail ya, aku tunjukin. Belakangnya ini. Depannya ini. Oke, sekarang misal nih, kalau disusun gimana? Tahu. Kita lanjut lagi ke kartunya nih, kartu tumpukan ini. Gua balikin dulu. Sekarang kartunya ini di sini ya. Kartunya ini ada kartu warna hijau satu, terus ini satu set biru, satu set warna merah, terus ada satu set warna ungu. Oke, sekarang kita akan lihat satu-satu nih. Per set ini ada apa aja dalamnya. Jadi kartunya dia dapat 4 gini. Hijau, merah, biru, dan ungu. Pertama hijau dulu ya. Hijau ini kartu apa ya? Gue keluarin. Hijau ini kartu Emperor. Bahannya standar kartu ya. Oke, ada shape-nya ini. Sekeliling, terus printing-nya juga oke. Bahannya seperti matte gitu, ada pattern-nya. Kartu Emperor dengan nilai 2, desainnya juga bagus. Sekarang kartu warna merah nih. Gua tunjukin. Merah, bahannya juga sama seperti tadi ya. Dia ada gambar gardener di sini. Oke, ini ada gambar gardener di sini dengan nilai 5. Bambu ini harus disusun setinggi ini. Gua liatin kartu yang lain coba. Oke. Jadi ini warna-warni bambunya, dia ada persyaratannya bambunya harus disusun gimana. Ada yang sampai 3 bambu juga, ada yang 1 bambu, ada airnya, ada yang sampai 4 bambu juga dengan nilai yang berbeda ya. Gue kasih contoh satu ini, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Oke, sekarang kita lanjut yang ke biru nih. Gue bukain dulu plastiknya biar jelas ya. Yang biru belakang ada gambar tile ya. Tanah tile yang tadi, tanah tile seperti ini nih. Oke. Warna biru dan tile 3 gini. Kita bangun seperti gini bentuknya, kita dapat 5 poin ya. Dan kita lihat lagi di dalamnya, desainnya beda-beda. Ada yang 3 gini, ada yang 4. Rata-rata 3 dan 4 berbeda warna. Sekarang kita lanjut lagi ke ungu nih. Ungu gimana? Gua bukain plastiknya. Ungu ini gambar panda. Di sini ada gambar panda. Poinnya di sini 6. Ada 3 warna bambu. Coba kita lihat yang lain ya. Jadi setiap ininya berbeda. Ada yang 2 bambu. Ada yang 3 bambu. Berbagai warna ya. Beda-beda.
ini kartu-kartunya. Jadi kita dapat 4, satu Emperor warna hijau, satu set Gardener warna merah, satu set Tile Tanah warna biru, satu set kartu Panda warna ungu. Sekarang gua balikin. Terus tebalnya seberapa? Ini gua tunjukin. Kartunya tebalnya segini nih. Ukuran kartunya kecil, sejari, segini panjangnya, lebarnya segini. Oke. Kita lanjut lagi sekarang ke kompartemennya. Dia dapat satu kompartemen set ini. Jadi semua ini sudah tertata dengan bagus. Dan dia ada logonya Takenoko di sini. Bahannya dari plastik. Dan sekarang gua mau buka dalamnya ini lagi. Dapat apanya? Oke, dalamnya kosong. Jadi dalam ini ada extra printing, dia untuk beli dalam ya, biar artnya itu sampai keliling gini. Oke, sekarang kita ke kotak bawahnya ini. Tengahnya kosong ini, karton kosong. Terus kita ke samping kanan kirinya ini, atas bawah. Ada bawahnya ada Takenoko, artnya dia. Terus ada artnya panda dan rumah ini. Terus ini sama yang tadi, berarti ini panda juga, ya sama. Ya kelilingnya bisa panda. Sekarang kita lihat belakangnya nih. Belakangnya dia ada Emperor. Oh ini ceritanya lagi. Long long ago, the Emperor of China, bla bla bla. Terus di sini ada konten, apa aja isinya di dalam. Kita kalau beli board game kita harus cek isinya itu sesuai nggak dengan printingnya ini. Kita nggak mau kan hilang satu atau dua waktu beli. Jadi lebih careful. Kalau beli cek dulu isinya, oke? Terus ini warning, choking hazard. Ini bukan mainan untuk anak umur di bawah 3 tahun. Bisa ketelan. Seperti gini-gininya bisa ketelan nih. Bahaya banget kan? Terus Asmodee ini house of production-nya, oke? Dia ada distributor dan lain-lain di sini. Terus website-nya made in China. Oke, ini warning lagi. Di sini ada kode production-nya. Oke. Terus di sini ada contoh figure panda sama gardener-nya itu gimana? Ini dua ini. Oke, ini contoh kompartemennya seperti ini. Tile-nya tadi. Ini contoh bambu-bambunya kalau ditaruh seperti ini sama tile-nya seperti ini semua. Gua tunjukin ya lebih detail. Ini ada contoh irigasinya, token player-nya dan token ekstranya, dadunya dan kartu-kartunya di sini. Oke, gua balikin semua dulu. Oke, ini that's all unboxing Takenoko ini. Kita langsung lanjut lagi ke how to play-nya. Dan biar kalian juga bisa play sendiri. Okay, that's it. Let's dive in. Oke, Sam. Sekarang kita tutorial how to play. Gimana cara bermainnya ini? Cara bermain Takenoko ya. Jadi kita ke tujuannya dulu ya. Tujuannya kita mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Oke. Okay. Dengan cara kita harus menyelesaikan misi. Misinya seperti ini. Ya. Ada tiga tipe misi di sini. Yang pertama adalah misi taman, ya, misi garden. Warna okay. Biru. Yang ini ya. Yang kedua misi tukang kebun, yang warna merah. Ya, seperti ini. Oke. Okay. Yang terakhir adalah misi panda. Nah, kita harus merawat panda di sini. Oke. Okay. Bukanya seperti ini. Okay. Nah, nanti kita tentukan siapa yang main duluan. Oke. Okay. Nah, misalnya saya. Nah, di awal permainan kita nanti selalu melempar dadu ini. Okay. Namanya dadu cuaca. Yeah. Tapi kita untuk giliran pertama kita nggak akan melakukan itu. Jadi kita skip lempar dadu, kita langsung pilih action. Okay. Nah, action yang bisa dipilih nanti ada 5 di sini semua, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Okay. Nah, caranya kita nanti pilih salah satu menggunakan di sini. Jadi misalnya aku taruh di sini, oke, aku akan memilih action pertama. Yeah. Kemudian aku melakukan action kedua dengan meletakkan disk kedua, tapi tidak boleh di tempat yang sama. Di sini ada, sebelah sini ada ini.
tidak boleh di tempat yang sama. Harus berbeda ya? Harus berbeda, misalnya tetap di sini. Okay. Setelah aku selesai melakukan itu, aku eksekusi actionnya, kemudian disknya aku cabut. Jadi sekarang giliran berpindah ke K. Nah, terus seperti itu. Nah, sekarang aku jelasin actionnya ada apa aja. Yang mulai dari sebelah kiri, sebelah ini ya, yeah, itu adalah kita membangun taman, kita memperluas garden kita. Kita ambil 3 tiles taman dari sini, yeah, kemudian kita lihat dan kita pilih satu. Okay. Misalnya saya pilih yang ini. Terus sisanya kita taruh di bawah. Terus kita tempelkan. Nah, nempelkannya kita seperti ini, bisa. Atau seperti ini. Nah, terus ketika tiles taman tertempel dengan tengah, ini kan sumber air tuh di tengah ini, ceritanya kolam. Nah, akan langsung tumbuh bambu di situ. Dia akan langsung tumbuh bambu untuk pertama kalinya. Karena prinsipnya ketika taman ditempelkan ke sebuah sumber air, itu pertama kali terairi, dia akan tumbuh bambu. Oke. Okay. Okay, ya? Nah, terus untuk syarat meletakkan tilesnya, syarat meletakkan tilesnya untuk awal pertama-tama kita bebas meletakkannya dimanapun ya. Nah, okay, di sini boleh, di sini juga boleh. Nah, untuk berikutnya tiles berikutnya yang diletakkan harus menempel 2 sisi, jadi seperti ini. Ya. Sama warna, beda warna? Sama warna tidak pengaruh, beda warna nggak ada pengaruh. Yang terpenting adalah kita menempelkannya bertemu 2 sisi. Jadi tidak boleh seperti ini. Oh gitu, nggak boleh gantung misalnya? Nggak boleh gantung, satu ini. Ya. Okay. Tapi peraturan khusus, khusus di tengah itu boleh. Okay. Di sini nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya seperti ini, jadi kalau kondisi seperti ini, tiles yang baru ini bisa diletakkan di sini. Atau di sini, atau di sini, ya. Atau di sini, di sini. Yang nggak boleh itu kayak di sini. Oke. Okay. Ya, itu pilihan pertama ya, kita memperluas taman kita. Nah, pilihan aksi kedua gampang adalah kita itu mengambil saluran irigasi yang seperti ini. Ya. Nah, itu nanti kita letakkan di sisi seperti ini. Nah, oke. Okay. Jadi itu gunanya apa? Itu gunanya untuk mengairi taman-taman yang jauh dari sumber air tengah. Jadi contoh misalnya saya punya taman di sini. Nah, ini kebetulan sudah terairi. Kita coba cari yang lainnya. Misalnya seperti ini. Nah, ini taman ini tidak terhitung terairi karena dia tidak ada sumber air. Jadi kita nanti bikin istilahnya saluran irigasi seperti ini, terus kita taruh seperti ini. Nah, baru taman ini terairi. Kalau gini aja nggak terairi. Nggak, karena ini sifatnya bukan seperti saluran gitu. Jadi dia itu mengairi 2 sisi yang dia lewati. Harus nempel gini, jadi dia terairi. Jadi nanti kalau misalnya ada lagi, katakanlah seperti ini ya, taruh di sini. Nah, kalau mau mengairi ini, jadi kita bisa ada opsi taruh sini atau taruh di sini. Itu opsi kedua ya, ambil saluran irigasi. Nah, ketika kamu ambil saluran irigasi, kamu tidak harus langsung dipakai. Jadi misalnya saya ambil saluran irigasi, saya nggak mau pakai dulu nih, saya simpan di sini dulu nggak apa-apa. Boleh simpan dulu ya? Disimpan, ini ada tempat penyimpanan, itu jumlahnya tidak terbatas, kamu bisa simpan banyak. Oke. Itu opsi kedua. Opsi ketiga adalah kita menggerakkan nih si tukang kebun. Oke. Nah, tukang kebun ini kita gerakkan, jalannya itu dia harus lurus. Jadi misalnya seperti ini, dia jalan ke sini bisa, jalan ke sini bisa. Sini nggak bisa, Pak. Nah, benar. Soalnya dia kan harus berbelok kalau mau jalan ke sini. Itu nggak boleh. Terus dia juga nggak bisa nanti misalnya melewati, katakanlah lubang. Lubang itu misalnya seperti ini. Bisa, ya. Ya, dia nggak bisa, walaupun ini lurus, dia nggak bisa melewati. Gitu. Nah, kenapa kita harus menggerakkan gardener? Gardener digunakan untuk menumbuhkan bambu. Jadi contoh misalnya, ini saya gerakkan ke sini, dia akan langsung tumbuh bambu di situ. Satu, dan dia cek sekelilingnya dia yang warnanya sama, tumbuh juga. Jadi contoh, sini tumbuh, sini juga. Nah, nanti kalau misalnya di sini ada yang, kalau ada warna beda gini, ini nggak tumbuh, soalnya warnanya beda. Jadi kalau katakanlah ini ada warna sama, jadi dia tumbuh. Pertanyaanku gini, misal dia keping ini, ya, dia tumbuh nggak? Nah, pertanyaan bagus. Di sini dia nggak tumbuh. Kenapa? Karena tempat ini tidak terairi. Oke. Jadi syarat-syarat agar gardener bisa menumbuhkan bambu adalah tempat itu harus sudah terairi. Terairi. Jadi contoh misalnya, Allah seperti ini. Nah, berarti terairi, ya? Terairi dan di situ bisa tumbuh bambu keping. Terus yang dia melewati ini hijau nggak tumbuh kan? Nggak tumbuh. Jadi dia hanya menumbuhkan di tempat dia berhenti. Berhenti terakhir. Berhenti terakhir dan sekeliling yang warnanya sama. Sama.
Yang nempel ke dia ya? Yang nempel ke sisi ya, sisinya nempel ke dia. Oke, itu opsi ketiga ya, jadi benar. Oke. Sekarang opsi keempat. Opsi keempat adalah kamu menggerakkan panda. Nah, panda cara jalannya sama kayak gardener, jadi dia bisa lurus. Ya. Dia nggak bisa belok. Dia tidak bisa berbelok. Dan dia tidak bisa melompat lubang. Nah, panda, dia akan makan bambu di tempat dia berhenti. Jadi contoh, sini ada bambu. Panda akan jalan ke sini misalnya. Dia akan makan bambu ini. Bambu warna hijau. Dia hanya makan satu bambu. Jadi contoh, misalnya di sini tumbuh, ada bambu tingginya 3 nih. Maksimum berapa ya? Oh ya, maksimum bambu tumbuhnya itu 4. Maksimum 4. Jadi kalau udah 4, misalnya kita gerakin gardener ke sini, tempat ini nggak akan tumbuh. Nggak akan tumbuh lagi. Nah, terus panda katakanlah kita gerakin ke sini ya, pakai action panda. Okay. Nah, terus dia makan satu bambu. Dia makan bambu ini, bambunya diletakkan di sini. Ini ada tempatnya, kayak perutnya dia. Perutnya si panda. Kita boleh pilih ya, misalnya ada dua bambu nih. Mau makan yang kiri atau yang kanan? Nggak bisa, soalnya gini, satu tempat ini hanya bisa ada satu pohon bambu. Oh gitu ya? Jadi ketika udah 4 itu udah batas maksimum, dan kita nggak bisa kayak numbuhin cabang baru di sini, nggak bisa. Oh, gitu. Kalau misal dia masih 2 bisa cabang baru? Masih bisa. Jadi kalau misalnya kayak gini, dia bambu aja tumbuh ke atas, maksudnya dia tidak membuka pohon baru seperti ini, nggak? Hanya ada satu bambu di setiap kotak. Satu kotak itu setiap kotak? Kotak ada, cuma ada satu pohon. Oke ya, itu tadi yang panda. Nah, tapi nanti ada beberapa peraturan yang ketika panda jalan dan berhenti, dia tidak bisa makan di situ. Tapi nanti kita jelasin ke bagian berikutnya ya, tentang nanti kita akan ke situ. Opsi terakhir adalah kita mengambil misi. Nah, kita mengambil misi, kita nanti pilih mau misi yang mana untuk tambahan misi kita. Kita pegang awal, pegang tiga. Kita mau ambil yang mana nih? Misalnya saya kesini ya, terus saya ambil yang panda. Saya ambil satu kartu panda, terus saya tambahkan misi. Maksimum misi yang kita punya adalah 5. Jadi kalau kita udah pegang 5, kita tidak boleh ambil misi baru. Oke. Nah, terus misal kalau sudah 5, ambil baru boleh buang yang lama nggak? Nggak boleh. Kan kamu ketika udah pegang 5 kartu, misalnya saya udah pegang 5 kartu. 5. Saya tidak boleh mengambil misi baru. Saya harus menyelesaikan salah satu dari kelima misi saya. Baru saya nanti boleh tadi siapa. Lalu ketika giliranmu, kamu boleh menyelesaikan misimu sebanyak apapun yang kamu mau. Jadi contoh misalnya ini misi ini butuh kamu itu pandamu makan 2 bambu kuning. Jadi ketika posisi di dalam perutnya si panda ini udah ada 2 bambu kuning, kamu langsung oke, saya klaim misi ini ya. Kamu buka kartunya, kamu bayarkan bambunya ke kembalikan supply. Jadi misalnya, dan contohnya gini aja, jadi misalnya saya tadi punya 4 buah bambu kuning, saya sudah makan 4 buah bambu kuning, saya bisa langsung seperti ini, saya keluarin ya ini, biar 2 bambu kuning, terus saya keluarin lagi, 2 bambu kuning lagi. Jadi kamu bisa menyelesaikan banyak misi dalam satu giliran. Yang misi panda, biasanya dia berkaitan dengan makan-makan bambu. Yang kedua adalah misi taman, seperti ini gambarnya. Taman yang biru. Nah, itu biasanya berkaitan dengan formasi taman. Jadi contoh seperti ini, kamu harus bikin formasinya seperti ini, seperti gambarnya ini, polanya. Jadi misalnya di sini, kemudian nah, seperti ini. Nah ini ya kurang lebih, jadi bisa dibalik, bisa dibolak-balik. Ini boleh. Ya. Nah, tapi ada simbol air ya di sini. Ini artinya apa? Ini semua harus teririgasi. Betul. Jadi tempat-tempat yang di ada di gambar ini harus teririgasi, harus terairi, harus ada sumber airnya. Okay. Selama ini belum ada sumber airnya, dia nggak boleh diklaim. Misinya nggak boleh diklaim. Okay. Itu yang tipe kedua. Lalu misi tipe ketiga adalah gardener. Nah, gardener itu dia membutuhkan untuk kamu bikin bambu dalam jumlah tertentu. Jadi contoh misalnya ini ya, gardener yang tipe ini itu adalah kita bambu tingginya harus 4. Di tempat yang tidak ada improvement-nya. Improvement itu yang kecil-kecil seperti ini. Jadi dia harus ditumbuhkan di tempat yang benar-benar pure bambu kosong, ini netral. Nah, ketika kamu bisa, bagaimanapun caranya itu, kamu bisa menumbuhkan bambu tingginya 4 di bambu warna hijau yang netral ini ya. Boleh claim. Kamu boleh claim keluarin. Kondisi ini gardener-nya harus di sini nggak? Nggak harus. Jadi bisa saja pemain lain yang menyelesaikan misimu.
Oh gitu. Ya, jadi kamu ketika pemain lain menyelesaikan misimu, terus tapi tetap harus kamu klaim misi ini waktu giliranmu ya. Jadi waktu giliranmu kamu oke, secara tidak sengaja pemain lain membantumu menyelesaikan misi, terus waktu giliranmu oke, aku klaim misi. Misalnya sama misinya kita bisa klaim sama-sama juga ya. Waktu giliran kita masing-masing. Waktu giliran kita masing-masing. Boleh. Oke, ya, itu tadi overview tentang misi. Misi. Nah. Terus, di giliran setelah giliran pertama, jadi giliran dua seterusnya, sebelum kita melakukan action, kita nanti harus lempar dadu cuaca ini. Dadu cuaca ini nambah sedikit randomness lah. Kita lempar dadunya, terus kita lihat simbolnya, terus kita lihat di papan kita ini ada makna dari simbol tersebut. Yang pertama saya jelasin mulai dari yang matahari ya. Matahari ya. Matahari itu namanya extra action, jadi ceritanya hari lagi cerah, kamu giat kerja, jadi kamu bisa pilih 3 action. Jadi kamu bisa pilih 1, katakanlah 2, 3. Pertama, kamu gunakan dadunya untuk mark 3. Tapi sama seperti peraturan awal, kamu tidak boleh pilih action yang sama. Itu dadu pertama yang matahari, yang kedua adalah dadu hujan. Nah ini. Nah dadu hujan ini ketika kamu dapat dadu hujan, kamu bebas menumbuhkan satu bambu dimanapun asal tempat itu terairi. Jadi contoh kalau display tamannya seperti ini, kita bisa numbuhin di sini. Sini bisa. Sini juga bisa karena nempel. Sini nggak bisa. Sini juga nggak bisa karena tidak ada air. Ya, itu yang dadu hujan ya. Terus berikutnya ada yang angin, yang ketiga. Itu dadu angin bisa kamu pakai untuk kamu bisa milih aksi yang sama. Jadi misalnya saya makan panda, ngerakit panda. Terus saya pilih aksi yang sama, ngerakit panda lagi. Itu yang dadu angin. Yang keempat ada dadu petir ya. Petir itu kalau kamu dapat dadu petir, kamu bisa menggerakkan panda kemanapun. Jadi boleh belok, boleh langsung, jadi langsung lari. Gitu. Ya langsung lari kemanapun, terserah. Terus dia stop di tempat baru, dia kalau ada bambunya dia akan langsung makan satu. Oh gitu. Jadi misalnya dari sini dia, aku dapat petir, aku bisa langsung ke sini, terus aku ambil satu, aku makan. Oke, terus kalau yang mendung ini awan, itu kita ambil satu improvement. Nah, kita ambil satu improvement. Terus kita letakkan di ini supply di bawahnya tempat irigasi. Oke. Nah, improvement ini gunanya apa? Ini pertama bisa kamu letakkan di tempat yang benar-benar kosong. Artinya tidak ada improvement lain dan tidak ada bambu. Ya. Kamu misalnya letakkan ini artinya apa? Yang air ini apa? Yang air, ketika kamu letakkan, tempat itu sudah dianggap terairi. Oh gitu, tanpa harus. Tanpa harus ada saluran irigasi. Nah, jadi secara tematik dia ada kayak kolam kecil. Seperti gambar ini ya? Ya, betul. Nah, terus yang improvement tipe kedua adalah seperti ini, itu panda dilarang makan bambu di situ. Kita kasih pagar. Oh gitu, ya, seperti ini. Ini ada. Jadi panda dilarang makan di situ. Nah, improvement tipe ketiga adalah pupuk ya. Pupuk ini kalau kamu letakkan ketika gardener, ketika ada bambu tumbuh pokoknya di situ, tumbuhnya dia 2 kali lipat. Jadi langsung ketika ini kan kosong, terus dimasukin gardener, dia langsung tumbuh 2. Oh gitu. Ya, tapi sama dengan asumsi tempat itu udah terairi ya. Jadi kalau tempat itu belum terairi, walaupun gardener datang, dia nggak akan tumbuh. Kapan kita bisa taruh? Nah, kita bisa taruh ini ketika giliran kita, itu juga bebas. Asal tempatnya itu tadi tidak ada bambu, jadi kalau seperti ini kamu nggak bisa taruh. Okay. Dan tidak ada improvement lain, jadi satu tempat ini cuma boleh ada satu improvement. Okay. Ya kamu nggak boleh pakai ada improvement. Oke, terus. Nah, gamenya selesai kapan? Game selesai ketika tergantung jumlah pemain game selesai. Jadi kalau misalnya 2 orang, seperti contoh ini, misalnya kita main 2 orang, ketika ada satu orang yang sudah menyelesaikan 9 misi. Katakanlah saya sudah selesai 9 misi. Ya. 9. Bebas pokoknya. Bebas. 9. Kombinasi 9 misi. Ya. 9 gini. Nah, ketika selesai 9 misi, maka saya dikatakan sebagai pemain tercepat. Dan saya dapat approval dari Kaisar. Jadi saya, oke, kamu kerjamu bagus. Ini sebenarnya ekstra 2 poin. Ekstra 2 poin buat kamu. Maksud kamu dapatkan gratis dan semua pemain kecuali kamu dapat satu giliran terakhir. Jadi mereka mau ngapain? Dapat satu kesempatan lagi untuk melakukan satu gilirannya terakhir kali.
Kalau 4 orang? Kalau ya, kalau 2 orang 9, kalau 3 itu 8, okay. Kalau 4 7. 7. Oh, tambah sedikit. Tambah sedikit. Soalnya kan makin ramai. Nah, terus kita total kan, nanti akhir terakhirnya kita total siapa yang poinnya paling banyak, poin yang terbanyak itulah pemenang. Yang menang. Oke, kalau misalnya ada imbang, kita cek misi panda kita. Siapa yang paling banyak menyelesaikan misi panda di antara orang yang imbang poinnya? Dari gambar panda atau poin pandanya? Dari gambar panda. Oh gitu. Jumlah kartu tiga. Pandanya. Iya, saya 3 misalnya. Kalau misalnya sama, 3-3. Kita sama-sama menang. Sama-sama menang. Sama-sama menang. Oh, share the victory. Iya. Okay. Terus apalagi semua ini ya, ini lengkap banget sih. Kurang lebih. Oh ya, terus kalau komponen habis, ini kita bisa kayak komponen ini sebenarnya diciptakan untuk nggak unlimited ya, untuk bambunya. Yeah. Jadi kamu bisa pakai pengganti lain. Misalnya okay. Kurang. Kalau ini habis, ini kalau yang ini dibatasin. Jadi kamu kalau misalnya ini tinggal 2 ya, misalnya tinggal 2 nih. Terus kamu ambil action apa namanya plot ini, terus kamu ya tinggal pilih dari dua ini, pilih satu, satu balik. Kalau misalnya benar-benar habis ya udah kamu nggak bisa ambil action plot lagi. Oke. Okay. Ini that's all, ini lengkap banget, Sam. Oke. Okay. Kita lanjut lagi. Oke. Okay. Thank you, Sam. Siap. Oke, okay, guys. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe ya kalau kalian suka video ini. Gua appreciate banget untuk bangun ke depan lagi lebih baik lagi dan lebih bagus lagi untuk kalian. Gua put the link down below kalau kalian mau beli Takenoko atau board game yang lain. Check it out di link below. Thank you untuk Table Toys. Gua put the link down below kalau kalian ingin nyobain play Takenoko ini dan board game yang lain juga. And that's all. See you on the next video.